Bangga sebab apa? Sebab kuat ni. Good morning semua. Good morning. Good morning, Mak. Good morning, hello. Joy. Good morning, Manza. Cakap aku apa? Oh, dah lambat. Sorry. Oh, ingatkan tadi timing London. Rupanya dekat Malaysia. Kau ingat kau makan apa? Afternoon tea kau. Kau ikut London punya timing. Sorry. Dah lama dah sampai. Ayu punya soalan Joy dah lama sampai? Dah lama. Ke baru? Dah lama. Okay. Janji pukul 2, sekarang 3:30. Sorry everyone, sebab lambat. Wow, kelas. Bukan kat hotel you all. Tak beli kuih pasal malam Tak main lah. Kuih semua ambil dari hotel. Selalu timing-timing macam ni saya makan goreng pisang. Tiba-tiba makan apa ni? Tak kenal lah. Ni apa nama ni? They got macaroon. Scone. Kat sini. Oh, tak kenal lah. So makan orang kaya macam mana? Dia cepis je. Makan orang kaya macam mana? Gelap pula. Mana ada lawak? Mana ada istilah orang kaya? Kita panggil orang have. Oh, wow. Macam nanti kena kecam. Orang bagi have. Nanti. Sikit-sikit macam tu je. Diet. Tapi kenyang lah. Buat kenyang lah. Okay. Inilah tak seberapa penat. Wow. Pakai tangan betul ke salah? Pakai tangan. Okay. So ambil ni. Macam tu. Yeah. Ni tumpah-tumpah ni makan. Makan betul-betul lah. Ni kat hotel bukan kat mamak sebelah rumah. Jumpa makan. Kat sini. Letak tak boleh ada bunyi kawan-kawan. Oh, alah, orang have dari Bangi. Yes. So, bila cara nak letak sudu, ni bukan sudu, ni apa nama dia? Knife. Oh, aku baru nak cakap pisau. Sebutan sekali lagi macam ni. Ada bunyi. Kalau biasa, macam tu. Pandang kanan, pandang kiri. Aku kenyang dah. Macam tu betul tak? Dah lapar. Okay, kita test question dekat Azim ya. Question apa? Ada question pula? Yes. Sedap kan ni? Tanya. Silakan. Ni kuih apa? Tu curry puff juga. Oh, saja buat bodoh. Thank you. Kau makan tu. Dia nama dia scone. Kalau dekat rumah, kat Bangi, area Bangi, dia panggil apa? Apa? Oh, ya, jatuh. Haum. Dia dah rasa sate ni. Ini sate apa? Sate paprik ke? Ini chicken skewer. Oh, bukan sate. Lepas tu bila orang cakap Ajim ni anak orang kaya. Kaya benda. Hotel pun tak pernah makan. Ini berada dekat Hotel Sawai Putra. Dia ada macam ada lubang ni. Aku punya ni jatuh Aku ambil 3 second rules. So tak apa kau makan. Jangan judge Korang okey Tak judge Tak judge. Kau. Salmon aja Azim makan. Lepas ni ikan kembung semua aku tak. Aku lepak dengan diorang semua ni bagus ni sebab dia ada macam dia punya pengalaman. Knowledge dia suruh aku buka account, suruh aku buka bank account supaya nanti senang company nak hire aku bla 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 bla. Dan kami juga kami dapat tahu Azim ni have sebab pula banyak haters. Kena kecau. Sebab tu girl yang nak tackle Azim ni. Korang kena atas juga. Kalau korang ni, kau mencedak kau je, kau jangan nak lebih-lebih, kau diam. Kenapa nak cakap saya orang kaya pula? Saya biasa je naik motor, naik motor kapcai je. Yelah tu, motor kapcai tu ikut tu apa, Ducati. Masa dia selidik, bapak dia. Mak ayah mesti ada current account, turn out, mak ayah ada current account. Ada. Lepas tu, current international bank pula. Wah. Kami ingat macam standard kami je lah, Bank Islam. No! Bank Islam. Standard chartered, bro. Aku tak tahu apa benda yang orang cakap. Itu sebagai tanda untuk orang kaya So atas. Itu bapak saya. Aku naik motor kapcai kalau kau nak tahu. Sebab makan orang kaya memang aku cakap kau memang tak boleh kenyang. Sedap. Dia takut. Ni ada kamera ni cakap betul-betul. Sedap ke tak? Baik cakap. Tak nak cakap. Anyway, sekarang kita dah sampai dekat mall. Baru aku rasa macam hajim yang normal lah. Makan ayam, makan nasi. Tak nak jadi orang kaya. So, hajim kau basically orang kaya tu berlakon je. Lepas tu dia cari mall. Sebelah sana boleh? Boleh. Sebelah sini boleh? Boleh juga. Mana boleh? Boleh. Mana boleh? Gurau. Bapak, ordernya sini ke? Sini aja. Dari mana bapak? Indonesia. Benar ya? Agak ada meme. Aceh. Oh, habis gosip kutuk orang Amin. Semua balik. Dah segar. Jaki, tapi aku ada main futsal malam ni. Balik. Bye. Okay, bye. Jumpa lagi. Bye. Next time jumpa dapat free trip Kalau tak ada free trip tak nak jumpa Yes. Okay. Macam hari ni ada makan free saya tu lepak. Kalau tak ada makan free tak ada gurau saya. Bye. You pass Remina ni kat Banzan tadi kan? And then orang sebelah and then satu.
Takkan kan? Betul lah. Ke salah? Oh, ada satu je. Oh, sorry eh, orang dalam tu semua minta maaf eh. Tak diskon untuk korang semua. Abang macam dapat muka. Kau boleh tak? Weh, mana boleh makan dalam train? Tak ada. Tak makan pun. Tak ada cakap pun. Dia orang makan dalam. Bye, next trip. Sempat, ingatkan lambat lagi 9 minit. Rupanya dah sampai train. Bye. Bye. Rasa saya nak tunjuk kat korang, kau tengok sunset dekat Bangi hari ni. Bapak lawa. Yo. Nak start lagi ke? Ah, tah. Ni kau yang nak berbini sampai dulu. Yang ni macam ni. What's up? Yor, alhamdulillah sihat. Kau sihat, Mio? Kali ni aku tengah main futsal. Bukan tengah main futsal, baru sampai futsal sebab kau yang cakap nak aku main, nak vlog futsal ni. Dah ni dah datang vlog futsal. Ah, sampai dah presiden single kita. Presiden single. Itu dia. Aku dah cakap semua orang nak kau jadi presiden single. Kau tak percaya? Baca komen eh. Ah, kau baca komen, kau tak baca. Brado dah sampai. Weh, brado. Mana aku call jadi tak angkat? Tidur eh, tidur. Aku ingat aku nak tumpang kau. Atau aku call kau tak angkat. Aku charge phone kat atas. Ah. Waktu aku dinner turun. Oh. Waktu aku angkat phone, ah. So kita je. Aku pun yo Jim. Ah, down the way dah jam. Jam kat depan salah aku macam. Ni aku geram ni. Kau nak apa tadi ah? Nak sangat masuk ke Nabil kan? Nabil ni Nabil. Oh, Nabil. Kau nak apa? Yang kelibur Nabil. Nabil. Asal kau fan Nabil? Aku fan Nabil. Tak boleh, tak boleh. Kau kena fan aku. Kau member siapa? Kau member aku ke kau member Nabil? Aku member. Ni vlog aku ke vlog Nabil? Okay, aku bagi kau 5 saat untuk kau cakap dengan Nabil. Bil. Kau memang lawa Bil. Oh, lama. Serius aku. Bosan lah aku stay ni. Kalahkan semua orang ni, kalah. Semua kalah. Since semua tim kat sana, tinggal kita bertiga satu tim kan. Tim mana yang kau rasa kita tak boleh kalahkan lah? Kita boleh kuat lah sekarang ni, kalah ada orang kan. Tapi adik kau pakai kasut unik eh. Tak main-main eh adik kau. Aku bukan nak cakap apa lah, kita macam tim campur-campur. Lepas tu ada satu tim dari KL, aku tak kenal mana tau. Dia bawa satu tim bai, aku dah goyang gila bai. Tapi dia kalah. Promo, kau nak promo apa? Ni nasi mek comel. Kau punya? Ha. Negeri kau mana? Negeri kat Mekindah, Ampak. Kau kunyit dengan daging kunyit. Nasi siapa? Nasi siapa? Mek comel. Tapi mek comel menang ah. Apa tim ni memang dah tahu kalah. So kita akan lawan tim yang kat dalam ada lagi kuat. Ni ah, ni man of the match ni. Adik Hood. Kita dah king dua kali lah. Aku dah cakap semua tim kita dah kalah kan. Jom kita pergi tengok Mio. Kau kat dalam tadi. Sorry. Tadi kita dah kalahkan Panjen. Eh belum ah. Aku nak lawan tim kau, kau faham tak? Sebab kau pergi warm up. Dah ready captain? Oh belum. Kenaman apa ni buat kat aku? Ah okay, dia. Okay, kalau yang oh, kau on camera kau ada. Oh on camera terus sampai sini dah. Dal, boleh nak cakap kamera boleh minta, boleh minta. Nak cakap. Oh. Jal, kau balik tempat kau Jal. Kau balik Jal. Sana. Ah okey, sana. Nak check. Betul longgar. Apa jadi dengan hood punya lutut? Okey tak? Salah urat. Oh kau salah urat. Urat apa kau nanti? Urat aku pun. Aku lutut aku longgar kak. Kau kata aku longgar? Longgar sebab apa? Sebab kuat ni. Kau main pesan. Hai, kau dari belajar dulu eh. Hati-hati berapa kali? Haa, lutut aku okey. Bahaya lah kalau datang pun ada orang hati urut ni, dia boleh check. Dia boleh scan kita punya lutut. Geng-geng senior ni, dia ilmu dia terlebih ke tau. Okay guys, last attack. Dah biar kita habiskan kita punya futsal dengan kemenangan lah. Baik bung. Baik bung. Baik Jim. Sorry Jai, kalahkan. Sorry bos lah, sorry bos. Tak ada masalah. Kita kena biasa kalah dengan menang. Kau parah aku tu Jim. Aku ada parah kau ni ada tu. Parah, main kasas Yud. Ada ke tadi? Kata futsal reunion tu. Baik Yud. Man of the match. Ini dia. 15 sekarang saya minta duit agak-agak sikit. Hey. Aku 13 ni mana satu. Kau dah marah semua orang Ijal. Oh. Ini air siapa nampak sedap ni? Boleh. Tahu tak tahu tak? Ah baru nak tahu tak tahu. Ah boleh ah. 13. Eh ya. Bagi aku minum air dulu boleh. Bayar aja. Bayar. Bagi. Lepas tak? Lepas kejap ah sampai pukul 2. On. Sekarang pukul 1 lebih kan. Setengah jam lepas on ah. Kau aku seluar banjir tau. Mana ada seluar banjir? Rantai tadi. Ni main on the match joy. Lupa nak beritahu korang, geng-geng yang aku main futsal ni adalah kawan-kawan aku waktu aku dekat Universiti MMU dulu. Oi, tengok ini last aku lepak table panjang macam ni. Geng, what's up geng? Alhamdulillah. What's up geng? Ya. Aduh. Siapa sekarang ni nak famous? Aku boleh famous kan? Fik, kau nak famous? Dia main futsal. Haa, tahu takut. Kau 1-3. Hei, apa ni? Asal tiba-tiba ada meja ni, Jack? Weh, Jim panggil. Dia order. Bos. Dia nak order, bos. Boleh, bos.
Ha? Ni stres-stres buat kerja, jom buat konten eh. Since korang semua kenal aku daripada aku zaman universiti kan. Korang beritahu apa rahsia yang aku nak buat kat universiti. Kau tahu main Dota tak? Tahu kau main Dota? Dia tahu, dia tahu. Banyak penting kelas kan? Kau buat main Dota sampai penting kelas. Tapi viewers kau tahu ke tak? Waktu bangun, sambung balik main. Sorry, kalah kan tadi. Nak minta maaf je.